ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Apakah termasuk jihad jika seorang diserang di kampungnya oleh kampung sebelah? Dan ia berjihad di dalamnya melawan suara muslim. Dari mana dapat jihad itu? Kalau diserang sama kampung sebelah, kalau dia bisa kunci rumahnya, dia kunci rumahnya. Kalau dia bisa mengunci, dia mengunci. Ya, jelas ya? Jangan berkata oh, berjihad, saya bela diri. Apa bela diri? Dia bisa lari. Bisa lari. Kalau dia tidak ada jalur kecuali membela diri, itu membela diri namanya. Tapi kalau diserang oleh kampung segera, dia sudah keluar bawa parang juga. Itu tidak benar ya. Itu namanya masuk di dalam fitnah. Dan itu akan terhitung sebagaimana di dalam hadis, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Pada para sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh wajar dalam neraka, yang terbunuh kok bisa masuk dalam neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia tadi ini sudah berniat mau membunuh temannya. Cuma masalahnya dia saja yang terbunuh. Dia kata dia kuat sedikit, mungkin dia yang membunuh, kan begitu? Baik, jadi dua-duanya dihitung oleh Nabi masuk ke dalam neraka.